Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghapus background secara online dan hasilnya lebih bersih. Ya, Bapak Ibu tinggal ketikkan di address bar remove.bg. remove.bg. Nanti akan muncul halaman remove image background seperti ini. Ini halaman utama. Kemudian kita klik upload image. Kemudian kita browse foto mana yang akan kita hapus backgroundnya. Saya beri contoh, misalkan ini. Klik buka. Ya, ini proses penghapusan background secara otomatis ya, hasilnya Bapak Ibu. Jadi begitu kita upload, hasil hapus background akan langsung muncul seperti ini. Jadi sudah dikerjakan otomatis oleh website remove.bg. Tinggal kita download, kemudian kita pastekan, masukkan ke dalam PowerPoint. Ya, ini juga kita bisa edit, Bapak Ibu. Misalkan kita mau ganti backgroundnya juga bisa. Kita klik di sini edit. Kita bisa pilih background untuk background foto. Misalkan kita klik, kita tinggal klik aja ini. Tinggal pilih background mana yang akan digunakan untuk background foto ini. Latar belakang jadi akan otomatis mengisi latar belakang di foto ini. Dan ini tinggal kita pilih saja, kita klik yang mana yang mau kita gunakan. Ini juga bisa kita menggunakan foto kita. Ya, misalkan kita punya foto untuk dijadikan background, tinggal pilih select foto, dan nanti akan otomatis ditempatkan di belakang foto ini. Kemudian yang terakhir kita tinggal download. Demikian Bapak Ibu tutorial menghapus background foto secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.